Sebelum ke videonya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelum kita masuk pertanyaan pertama, bolehkah Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Selamat siang, nama saya Santri Kemudin. Terakhir pendidikan saya D4 Kebidanan. Saya bekerja di Puskesmas Ciracas, Kabupaten Sukabumi. Gelar saya Sarjana Kerapan Kebidanan. Saya bertugas sebagai bidan pelaksana di Puskesmas Ciracas. Oh, langsung saja kita masuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa sajakah gangguan atau penyakit pada alat ekskresi yang pernah Ibu Santi identifikasi selama ini? Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya. Penyakit ekskresi itu adalah suatu gangguan yang gangguan metabolisme. Gangguan pengeluaran metabolisme, salah satu contohnya yaitu misalnya penyakit gagal ginjal atau penyakit ginjal, kemudian saluran pencernaan urin, infeksi saluran kemih, atau kemudian itu batu empedu atau penyakit kuning, atau juga biang keringat, itu salah satunya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengobati gangguan atau penyakit tersebut? Kalau yang saya identifikasi di rumah pernah karena saya bidan wewenangnya, saya pernah mengobati gangguan pada pengeluaran keringat, yaitu misalnya biang keringat, juga disebut penyakit yang gangguan ekskresi, salah satu penyakit gangguan ekskresi. Untuk mengatasinya ya, yang satu lagi saya pernah mengobati penyakit saluran kemih atau infeksi saluran kemih. Yang pertama untuk mengobati biang keringat itu atau mengatasinya dengan cara personal hygiene, yaitu mandi dengan untuk mengatasi penyakit biang keringat karena gangguan ekskresi itu salah satu contohnya itu biang keringat yang pernah saya identifikasi. Untuk mengatasinya pertama personal hygiene atau mandi sehari 2 kali. Yang kedua kemudian saya kasih salep. Salepnya mengandung anti alergi atau untuk gatal-gatalnya dan antibiotiknya, antibiotik untuk luar, untuk pada kulitnya. Kemudian yang kedua penyakit infeksi saluran kemih yang pernah saya identifikasi, cara mengatasinya saya juga menyuruh untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Artinya dia minum air bersih 18 hari, air bersih dan makan 18 hari minimal 18, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian saya mengobati dengan antibiotik dan saya memberikan juga antibiotik yang khusus untuk infeksi saluran kemih itu. Sekitar usia berapa pasien yang menderita gangguan pada alat ekskresi, misalnya sakit ginjal dan yang lain, pernah diidentifikasi oleh Bu Santi? Kalau untuk penyakit ginjal saya belum pernah karena sesuai dengan kewenangan saya seorang bidan, saya hanya pernah saya identifikasi yaitu yang tadi biang keringat itu juga salah satu contoh gangguan penyakit gangguan ekskresi. Umurnya yaitu pada bayi sekitar 1 tahun, bayi balita 1 sampai 5 tahun. Untuk saluran infeksi saluran kemih atau infeksi saluran urin 35 tahun ke atas yang pernah saya identifikasi.
bagaimana upaya kita menjaga kesehatan agar dapat mencegah penyakit pada sistem refleksi? Saran saya untuk mencegah penyakit gangguan saluran ekspresi itu tetap BPHBS yang pertama, pola hidup yang bersih, cuci tangan pakai air sabun, tidak merokok, membersihkan lingkungan, memakai sumber air bersih atau memakai segala sesuatu untuk minum atau apapun air bersih, kemudian makan makanan yang bergizi, melakukan aktivitas fisik sehari minimal 3 kali atau olahraga. Ya itu aja cara mencegahnya. Dan pertanyaan terakhir, apakah penyebab dari gangguan pada alat ekspresi tersebut? Penyebabnya itu mungkin dari pola hidup yang kurang baik. Misalnya dia kurang minum, hormon minumnya kurang, atau kurang kebersihannya gitu. Dia juga mungkin salah satu yang pola hidupnya tidak baik itu pola hidup tidak ber-PHBS, kayak dia kayak merokok gitu. Terus cara makan makanannya banyak makan mengandung pengawet, makanya harus kembali ke PHBS. Nanti bisa searching atau googling apa itu PHBS. Terima kasih Ibu. Maaf kalau mengganggu.